dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Jawa Timur, kami akan mengadakan pembagian sembako kepada 300 anak yatim dengan panti jompo. Waktunya kurang lebih dari sekarang 2 bulan lagi, tanggal 25 Mei. Kami sangat mengharapkan saudara-saudara sekalian, komunitas maupun siapapun yang senantiasa membagikan rezeki atau bantuan berbentuk apapun, kami tunggu dengan waktunya. Base camp kami, base camp Kira Jangot, Cikurai via Kira Jangot. Kebetulan ini base camp kami, kebetulan ini Merangkap Parung, belakangnya juga base camp. Ini saudara-saudara kita di sini, petani yang sangat mendukung perjalanan ini. Memegang wilayah, termasuk relawan kami. Alhamdulillah sekarang berdiri dulu Pak. Kebetulan relawan kami ini sekarang sangat gendut. Lumayanlah ini kasar. Dikarenakan ini suka naik gunung, mungkin badannya ini sehat sekali nih. Ini kebetulan wakil kita, ini wakil ketua basecamp, wakil kita alhamdulillah penampilannya juga begini. Berdiri dulu Pak sebentar. Iya. Ya. Alhamdulillah ini penampilannya bagus lah. Mau orang membegung. Ini penampilan kita juga, ini yang dipercayakan sama kita, ini ketua volunteer di basecamp ini namanya Pak Ipan. Gimana Pak Ipan, alhamdulillah sampai saat ini sehat? Alhamdulillah sehat, dari lingkungan yang di atas. Alhamdulillah. Kebetulan ini tempat parkir secara kadarnya, terus ini tempat registrasi kami. Kebetulan di dalamnya itu tempat penitipan helm atau barang-barang yang tamu kita yang datang ke sini. Ini tempat pelesehan, alhamdulillah secara kadarnya adalah. Barangkali saudara-saudara datang ke sini hujan deras. Ini tempat parkir secara kadarnya. Ini kamar mandi, merangkap WC, alhamdulillah secara keadaannya juga ada. Tapi ini kebetulan ini musola belum selesai nih, tinggal beberapa alat tadi yang kita perlukan. Alhamdulillah sampai saat ini keadaan base camp Cikurai Pia Kira Jangot alhamdulillah kondusif. Selamat berjuang di jalur pendakian. Sobar Kira Jangot.